burung mantenan mini, teman-teman. Hari ini mantenan mini lagi banyak banget karena baru bongkaran juga. Nah, kita kasih bayarin aja enggak apa-apa. Berapa, Mas? 50.000, Mas. 50.000. Harga standar kan masih 200-an. Ya. Mas udah bunyi panjang itu. Oh, udah bunyi ya. Jantan gitu. Burungnya juga mulus, teman-teman. Tapi udah ngepur, Mas? Tapi campur, Mas. Ini ada gelatik batu. Itu ada 3 ekor itu ya. Uh-huh. 4 ekor ya. 4 ekor. Ah, harga promo aja itu. Berapa nih? Oh. Baik. Ini banyak ya, Mas ya? Banyak nih sampai ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung nih, teman-teman. Ini buat apiari ya, Mas ya? Apiari bagus banget. Ini yang jantan-jantan. Ini jantan banyak banget nih, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman kicau mania. Di kesempatan hari ini admin kembali ke pasar burung pramuka, start dari parkiran bagian belakang ya. Jadi teman-teman, kita mau coba pantau salah satu kios nih. Ada informasi dari owner kiosnya, katanya lagi ada bongkaran, dan kebetulan kios ini udah lama banget nggak kita pantau, teman-teman. Semoga untuk informasinya hari ini bermanfaat buat para teman kicau mania. Sebelum kita mulai, admin ucapkan banyak terima kasih buat para teman kicau mania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung, dan tak lupa doa buat para teman kicau mania. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita mau coba silaturahmi teman-teman ke kiosnya Sukron ya, atau yang sering disapa Mas Roni. Ini dia untuk lokasi dari kiosnya, dan untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum, Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik sehat. Sehat selalu ya. Oke, tepatnya di hari Sabtu tanggal berapa sih ini? Ini tanggal 15 ya? 15 ya. 14 ini. Hah? 14. 14 sampai 15. 14. 15 ya. Iya. Informasikan kembali buat para teman kicomania, Mas Roni katanya lagi ada bongkaran juga ya. Tadi melimpah, Mas Bang. Oke. Dari yang kecil sampai yang sedang. Ada semua. Ada semua. Nanti kita pantau. Info kirim-kirimnya, Mas, bagaimana? Untuk Jabodetabek kita bisa COD lah itu. Untuk luar Jabodetabek ya, halu-halu dulu, lihat barangnya dulu, cocok, transfer, dan barang dikirim. Mengirim. Oke. Okay. Dan ongkir ditanggung pembeli ya. Pastinya ya, Mas ya. Kalau untuk tukar taman, terima kasih. Nanti lihat barangnya dulu, Mas. Berarti syaratnya burung sehat gitu ya? Ya, itu sehat, no minus. Yang penting cocok nggak, kita lihat dulu barangnya. Baik, oke. Okay. Informasi udah cukup lengkap, kita coba pantau ya, Mas ya. Siap, silakan, silakan, silakan. Dimulai dari jenis burung mantenan mini, teman-teman. Hari ini mantenan mini lagi banyak banget karena baru bongkaran juga. Ini rata-rata kelamin jantan semua ya, tapi jantan. Betina juga ada, teman-teman. Cuman ada 1-2. Kalau yang jantan berapa, Mas? Untuk yang jantan mulus 40, Mas. Kalau yang bondol? Untuk yang bondol kita kasih 30.000. 30.000. Nah, Mas, kalau yang kelamin betinanya berapa, untuk Mas? Untuk yang betina 15.000. Baik, teman-teman. Dari jenis burung mantenan mininya. Berikutnya di bawahnya ada jenis burung rengganis atau tucak wilis ya. Tucak wilis rengganis. Harga dari per ekornya, Mas? Ini yang mulus 65, Mas. Yang mulusnya 65, yang bondolnya? Yang bondolnya kita kasih gocap aja lah. Baik, dari tucak wilis atau rengganis. Dan di bawah ada jenis burung pauk pancawarna. Wah, ini yang banyak dicari kemarin. Banyak Mas. Dicari ya, khususnya buat apiari ya, Mas ya. Apiari bagus banget, ini yang jantan-jantan. Ini juga. Jantan banyak banget nih, teman-teman ya. Betina pastinya tersedia. Ada harus... itu juga tuh, sebelahnya juga banyak. Sebelahnya juga ada lagi nih, teman-teman. Nah, ya. Itu betina. Ini untuk betinanya. Nah, kalau dicampur takutnya ntar kawin melulu. Atau birahi ya, Mas ya. Ya. Harganya yang jantan berapa, itu Mas? Yang jantan kita kasih 75. Yang betina berapa, Mas? Yang betina murah, Mas. 35. 35. Baik, teman-teman ya. Ini stoknya banyak banget. Silakan, khususnya untuk yang punya aviari ya. Yang lagi cari pauk pancawarna, stoknya aman banget nih. Di atasnya ada jenis burung samperling. Nah, ini yang loreng-loreng nih. Oke, kena berapa nih, Mas? Ini murah, Mas. 30.000 aja. 30 ribuan ya dari samperling ya. Ini pasukan baret hitam nih. Oh, oke. Dan di atasnya ada burung masteran dari Flamboyan. Ini juga lagi banyak, teman-teman. Kena berapa nih, Mas? 25, Mas. Per ekornya ya. Dari Flamboyan ya. Geser lagi ke atas ada jenis burung pleci. Nah, ini pleci abu-abu sama pleci Bali tak campur tuh. Dicampur. Abu-abu ini yang bustomi gitu ya, Mas? Ya, bustomi. Bustomi kena berapa sih, Mas? 30.000. Nah, kalau untuk yang dagbalnya? Dagbalnya 25. 25. Baik, ya, untuk jenis burung pleci, teman-teman ya. Sebelah kiri ini burung apa, Mas? Itu namanya raja di atas raja, King Komin. Oh, King Komin. Oke, kena berapa nih? Itu 60.000 per ekornya ya. Kalau untuk sebelah kiri namanya Sogon. Sogon pancawarna. Sogon pancawarna. Ya, ini metatol ya. Metalik dan trotol, kena berapa, Mas? Itu 50.000. 50.000. Baik, teman-teman, dari Sogonnya.
Terus di sebelah kirinya ada jantung pisangnya, nah, ya. Bisa, Mas. Kena berapa nih, Mas? Murah, Mas. Yang 40.000 aja. 40.000-an teman-teman dari jantung pisang, itu ya. Itu ada mantelan gunung yang gede. Oh, yang besar di sini ya. Kena berapa, Mas? Itu mantelan gunung besar, biasanya kalau yang mulus kan 125. Kalau yang bondol 80. Baik, teman-teman, dah di mantelan gunung yang besarnya ya. Yang gede, Mas. Iya, Mas. Dilanjut ke burung ocean dari jenis burung teledekan biru. Wah, banyak, Mas, banyak tuh. Ini stoknya lagi banyak juga, teman-teman, ya. Ini itu ada kondang kotak susun. Pokoknya stoknya lagi aman nih, kasih saya saja. Ambiar pokoknya lah. Harganya kena berapa, Mas? 85, Mas. 85.000, teman-teman, dari teledekan biru yang kelami jantannya, ya. Dan geser ke jenis burung PK atau pentet kembang, ya. Ya, yang gini pentet kembang atau bilang pemandu karaoke juga bisa. Oke, itu kalau malam, Mas. Ini yang jantan berapa sih, Mas? Kalau yang jantan hitam kayak gitu, kita kasih harga 50.000. Kalau yang betina biasanya berapa, Mas? Untuk yang betina biasa 25. 25.000, baik teman-teman, ya, dari PK-nya. Nah, Mas Roni, kita bergeser ke salah satu jenis burung siri-siri, ya. Tapi ini siri-siri yang Jawa. Ini yang Jawa, Mas. Jarang banget yang edukasi nih, Mas. Kita coba berbagi informasinya tentang siri-siri Jawa ini, bahwa burung ini harganya murah meriah, tapi kepake banget untuk masteran, ya, Mas, ya. Ini bagus banget buat masteran, kayak murai, kacer, kaijo. Karena dia sendiri suaranya kresetan, Mas. Kresetannya panjang sih, ya. Kresetannya panjang juga. Sama kayak jenggot gitu. Oh, begitu. Baik, teman-teman, ya. Jadi ini harganya berapa sih, Mas? 65.000 aja. 65.000, teman-teman, dari masteran siri-siri untuk yang Jawa atau sebutan lainnya cicak daun gitu, ya, Mas, ya. Baik, silakan nih, untuk stoknya juga hari ini lagi banyak, ambiar, ya. Dilanjut ke jenis burung jalak kebo, teman-teman. Ini jalbo stoknya lagi banyak, ya. Stok, wah, samping-sampingnya banyak ini. Pilihannya nih. Jalbo berapa, Mas? Kena berapa nih? Harga 50.000. 50.000. Oh, yang model mata hitam, mata putih, mata merah, mata hijau, sama aja. Sama aja harganya, teman-teman, ya. 50.000-an. Nah, untuk di bawah nih, teman-teman, ada masteran dari tengkek Raja Udang. Kena berapa sih, Mas? Murah, Mas, 50.000 aja. Baik, dari Raja Udangnya, ya. Untuk di sebelah kanan ada jenis burung apa, Mas? Itu namanya ciung, Mas. Ciung wanara atau batur? Ini yang gede ciung batu, Mas. Ciung. Ciung wanara kecil. Oke. Ciung batu kena berapa, Mas? Itu 150. 150.000, teman-teman, ya. Jadi selengkapnya ada jenis burung, ini harganya juga terjangkau banget. Tapi kalau udah gacor, enak banget, ya, Mas, ya. Nembak roll, ya. Ini kena berapa sih, Mas? Ini namanya opior Jawa, kita ada harga 15.000. 15.000-an. Baik, teman-teman, ya, dari jenis burung opior Jawa. Harga itu paket ekonomis. Paket ekonomis, baik. Dilanjut, teman-teman, ke jenis burung apa namanya, Mas? Bulldog kembang. Bulldog kembang. Oke. Kena berapa, Mas, untuk per ekor? Ini kasih makannya 2, harganya 150.000. 150.000 dari bulldog kembang, teman-teman, ya. Makanannya 2, ya, Mas, ya. Aduh, paling gampang banget, Mas. Paling gampang banget. Kasih pisang mau, pepaya mau, kasih nasi juga mau. Apalagi durian, ya. Durian sama stroberi tambahan demen, ya. Oke, baik, dari bulldog kembang, ya. Asli Bali, Mas. Oke, teman-teman, ada juga dari stok jenis burung kepodang Balinya, ya. Kalau Bali ini memang warna cerah, burungnya gede. Makanya udah pur aja nih. Oh, udah pur. Iya. Kenapa berapa nih, Mas? Ini kasih 300. 300. Pakainya topong, ya? Pakainya pur ayam aja. Oh, pur ayam aja. Yang murah meriah 15. Oke, teman-teman, ya. Nah, selengkapnya ada paruh bengkok dari jenis apa sih, Mas? Namanya ini perkici pantai, Mas, yang lurik. Oh, perkici pantai. Yang banyak dibuat masternya, dicari banyak orang. Oke, kena berapa nih, Mas, ini? Ini 450. 450, ya. Barang lagi limit edition, limited, ya, Mas. Limited edition, ada satu ekor, ya, Mas, ya. Dan selengkapnya, teman-teman, ada jenis burung platuk. Platuk apa, Mas? Itu platuk batu, Mas. Harganya? 50.000. Baik, teman-teman, dari jenis burung platuk batu, ya. Nah, nih, teman-teman, pantauan berikutnya ada pleci, tapi namanya Monty dari Muria gitu. Muria, asli lokalan Muria ini, dari Colong. Baik, ini banyak, ya, Mas, ya? Banyak nih, sampai ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung nih, teman-teman. Kalau untuk harga kena berapa, Mas? Ini kita kasih harga 75.000 per ekornya. Per ekor. Baik, teman-teman, dari pleci Monty, ya. Di atasnya ada masteran dari Kowul. Ini Kowul dari Jawa asli, Mas. Oke, untuk KTP banyak, Mas. Ya. Ini stoknya juga lagi banyak, teman-teman. Di sini ada lagi, ya.
Ini ada lagi kowulnya. Kena berapa sih, Mas? 200 aja. Per ekornya. Baik, dari kowul atau kolibri bulungnya. KTP Jawa ya, Mas ya? KTP Jawa asli dari Banten. Baik, di atasnya ini Mas ada cucak ijo mini. Ijo mini trotol, Mas. Kelamin jantannya ya. Ketahuan trotolnya itu. Oke, kena berapa, Mas? Itu 200 aja lah. Baik, teman-teman. Mulus ekornya. Ya. Dan ini mulus ya. Ini sebelah kanannya ada cucak Kanti. Yang Sumatera ya, Mas? Ini Sumatera, cuma udah burung lama. Oke, kena berapa nih, Mas? Kasih murah aja, 18 aja, Mas. 180, baik, untuk cucak rantingnya. Digeser sebelah kanan, ini ada jenis burung SRBC. Asli Bali tulen ini, Mas. Cuma ekornya aja lagi digade ini, tuh. Ada banyak ini. Apa lagi digade ekornya? Yeah. Kena berapa sih, Mas? Ini kasih murah aja lah, 115 kalau bondol. Baik, kalau yang bondol ya. Kalau yang mulus ada, Mas? Kalau biasanya mulus kan kemarin ya habis, Mas. Habis. Kita hargain 135. Baik, untuk yang mulus ya, Mas ya. Sebelah kanan ya, Mas, ini ada burung apa, Mas? Ini yang bilang Samyong Jawa. Oh, Samyong Jawa. Ini bilang Bimoli minyak goreng. Oke, ini yang kelamin bagaimana? Ini yang betina itu. Kena berapa, Mas? Kalau yang betina kita kasih harga 60.000. Jantannya ada, Mas? Ada. Jantannya juga tersedia ya. Kalau yang jantan kena berapa nih, Mas? Nah, kalau yang jantan kita kasih harga yang mulus 225. Kalau yang bondol 18. Baik, teman-teman, dari jenis burung Bimoli yang kelamin jantan ya. Oke, Mas, nih ada juga burung masteran dari cigun ya, Mas ya. Ini cigun cat kaki tiga itu. Cigun cat kaki tiga kenapa tuh artinya, Mas? Ini jantan semua, Mas. Jantan pilihan semua. Cuman yang satunya itu mulus dan dua ekornya lagi nabung. Lagi nabung. Oke, kenapa berapa nih? Harga yang mulus 70.000. Kalau yang bondol 50.000. Baik, teman-teman. Untuk pilihan Mas ini, Mas. Ya. Pilihan. Oke. Terus ada juga dari Cisem ya, Mas ya? Banyak, Mas, samping-samping tuh. Ini Cisem lagi banyak juga, teman-teman. Kena berapa sih, Mas, kalau Cisem? Untuk yang Cisemnya, ini kan bondolan, kita harganya 25 aja. Baik, buat Cisem ya. Ya, kita punya mau jantan, mau betina, bondolan itu 25. Baik. Kalau yang ada ciwanya itu campur itu. Nah, ini kan ada ciwas juga ya, dicampur ya. Kalau ciwas 20.000. Ciwas 20.000-an saja, teman-teman ya. Baik, ini ciwa stoknya juga aman. Dilanjut ke burung masteran perenjak ya. Ini perenjak, ada perenjak lumut. Kena berapa sih, Mas, perenjak lumut? Banyak, Mas, dari samping sebelah sampai ujung sana. Banyak banget nih. 20.000 aja per ekornya. Nah, untuk perenjak lumut, teman-teman ya. Pokoknya kalau perenjak atas, Mas, harganya? Nah, kalau perenjak atas yang jantan 35.000. 35.000. Kalau yang betina 25. Baik, untuk perenjak atas sebelahnya punya itu ya. Ini stoknya juga banyak pilihan ya, Mas ya. Terus geser lagi, Mas, di bawah ini ada jenis burung. Ini namanya cincin batu ya. Iya, cincin batu sama mantenan betina. Oke, ini mantenan betina memang lagi luber banget, teman-teman. Kena berapa nih, Mas? Untuk cincin batu jantannya biasa 35. Yang betina 25. Baik, teman-teman, untuk jenis burung cincin batunya ya. Nah, ini ada juga mantenan dicampur sama pare-pare nih. Nah, kalau pare-parenya berapa, Mas? Pare-pare 35, Mas. 35. Sekarang lagi pada naik, biasanya 230. Pare-pare dari sana udah 30. Ya udah kita jual 35 aja, dapat okay. Becen. Jadi untungnya pun tipis ya, Mas. Ya, ya. Buat ya, penggemar kita kasih standar aja. Ini berarti lagi ada kenaikan gitu ya, ya? Oke, teman-teman. Dikit-dikit ya aja tertentu. Dikit-dikit aja. Oke. Terus ini di bawah ada sikatan Jawa atau kipasan Jawa ya? Itu kasih murah aja, Mas, cuma agak minus kakinya. Oh, minus kakinya. Kena berapa, Mas? Itu kasih 10.000 kalau mau. 10.000. Jadi kakinya cengkeramannya agak kurang ya. Kakinya doang, cuma ekor mulus. Ekor mulus. Badan gemuk. Baik, silakan ya. Ada satu ekor ya, Mas ya. Terus di sebelah kirinya ada OPT. Kalau untuk harga OPT berapa nih, Mas? Itu biasanya kalau normal kan masih cepet, Mas. Ini cuma kakinya agak kemarin main bola di sledding, bengkak kakinya. Oh, kakinya bengkak. Oke, jadinya berapa nih, Mas? Itu kasih murah, kasih 30.000. 30.000 saja, teman-teman ya. Habis main bola di sledding, kakinya sakit. Dan di sebelah kirinya ada jenis burung pelanduk bukit ya, Mas ya. Pelanduk bukit tuh, Mas. Ini salah satu burung masteran handal banget ya, Mas ya. Suaranya cerdas banget, teman-teman, dari pelanduk bukitnya. Suaranya bagaimana sih, Mas? Itu suaranya ngetrennya panjang kayak
Pandu topi hitam yang bersama itu. Oke, teman-teman ya. Ini kena berapa nih, Mas? Itu harga masih agak tinggi, Mas. 75.000. 75-an. Oke, dari Pandu Bukit ya, teman-teman. Nah, ini di atas di kandang kotapung juga ada lagi untuk pentet. Tengkek, teman-teman ya, raja udangnya. Nah, geser itu. Sebelah kiri ada gelatik batu. Gelatik batu mana, Mas? 3 ekor itu ya? Empat ekor ya? 4 ekor. Ah, harga promo aja itu. Berapa nih? Kalau ambil semua kasih gocap aja itu. 4 ekor 50.000. Silakan teman-teman ya, dari terbatas itu batu, ya. Jadi sebagian ada yang agak, minus ya Mas ya, agak minus satu, cuman lainnya itu botak. Oke teman-teman, silakan yang berminat nih, 4 ekor bukan bukan cacat tapi ekornya bulunya pada nabung. Kok pemabung tuh kan tuh. Oke silakan ya. Terus di bawah nih Mas ada tipe hutan apa sih? Tipe hutan betina Mas. Kena berapa Mas? Itu tipe hutan betina 25. 25 dicampur sama tepus pipi perak ini ya. Tepus pipi peraknya berapa Mas? Tepus pipi perak kita kasih 15.000. 15.000-an. Baik teman-teman, yang ada juga burung ocean butil. Sudah metalik aja. Dari jenis burung decu kembang, trotol jantan ya Mas ya. Nah, untuk yang dewasa juga tersedia nih. Ada dua pilihan. Ini kena berapa Mas? Oke, trotol sama dewasa kasih murah aja, gocap. Oh, perekornya sama. Nah, sama aja. Mau pilih yang trotol atau yang dewasa, harganya sama 50.000-an ya. 50.000. Baik teman-teman, kita bergeser ke burung cipo. Ini stoknya juga lebih banyak ya Mas ya. Banyak banget Mas. Cipo habis bongkaran juga nih. Untuk penghobinya nanti tinggal langsung merapat saja dan dipantau ya. Harga dari perekornya berapa sih Mas? Yang mulus 25 Mas. Yang mulusnya, yang bondolnya 15.000 aja. 15.000 ya teman-teman, dari cipo bondolannya. Dan untuk selengkapnya ini di atas juga ada stok dari ciungnya lagi. Jadi banyak pilihan teman-teman. Sebelah kirinya ada Mas Ranhanel dari cililin hitam cakep, ya. Cakep Mas, udah bunyi panjang itu. Oh udah bunyi ya. Jantan gitu. Burungnya juga mulus teman-teman. Tapi udah ngepur Mas? Tapi campur Mas. Masih campur. Pur sama jangkrik sama ulet. Oke, kena berapa sih Mas? Ini kita kasih murah aja. Biasanya harga 600 kita promoin aja. Diskon 5,5 aja. Baik teman-teman ya. Jadi ada promo dari cililin hitam pantauan burung. Kalau suara udah panjang asli. Udah, udah bunyi. Ya. Ada satu ekor ya Mas? Satu ekor. Lagi susah Mas, udah sulit sekarang. Oh lagi susah. Dilanjut ke Sri Gunting Hitam. Nah ini untuk atas-atas tersedia ya, sampai di atas nih teman-teman. Kena berapa sih Mas? Untuk yang mulus cepet. Yang mulus 100, yang bondol? Yang bondolnya 75. Baik teman-teman, dari Sri Gunting Hitamnya ya. Sampai ke bawah-bawah itu. Sampai ke bawah juga masih ada lagi. Dan ada juga untuk Sri Gunting Abu ya Mas ya. Nah itu tinggal satu biji tuh. Kena berapa Mas? Untuk yang mulus biasanya 100 abu, sekarang 110. Kalau yang bondol 80. Baik teman-teman ya, yang bondolnya 80.000 Sri Gunting Abu yang Jawa ya Mas ya. Dilanjut di atasnya ini ada pentet teman-teman. Pentet Jawa Mas. Ini dari Bromo Mas, dari Malang. Oh, dari Malang. Kena berapa sih Mas? Untuk yang mulus 120. Yang mulusnya? Yang bondolnya? Yang bondolnya 85 Mas. Baik teman-teman ya, dari burung pentetnya. Nanti di bawah juga ada pantauan dari pentet kembangnya. Apa nih? Daicu Mas. Oh teman-teman, di sini ada kacer mini atau desu ya. Cuma nah, ini dari pertama mulus sudah ditutupin nabe mulu nih. Oke. Kasih mukanya itu. Kena berapa nih Mas? Itu biasanya harga masih 200. Jadi kasih murah aja ya Pego. 150. Jamin jantan. Ya. Jantan. Oke, cuman mukanya aja nabrak mulu di sini. Mukanya nggak nabrak doang ya. Mas di bawah ada marintim ya? Nah, Mas gede itu. Kena berapa Mas marintim? Itu 150. Untuk marintim yang besar teman-teman ya, yang lagi cari silakan. Geser lagi di bawahnya ada jenis burung kopi kalung. Nah, kopi cat orang tua itu. Atau fuchsia kalung. Ini salah satu burung ocean, baik burung masteran juga ya. Kena berapa ini Mas? 50.000 aja. Per ekornya teman-teman, dari kopi kalung. Ada burung apiari nih. Ah, ini puyuh gaun, cuman kakinya kurang gede. Oh. Kalau ada yang mau murah kasih bayarin aja. Kena berapa Mas? 50.000 Mas. 50.000. Harga standar kan masih 200-an. Oke teman-teman ya, ini karena minus sapi ya. Ada satu ekor nih, puyuh gonggong dibanderol 50.000. Kembali ke jenis burung kepodang teman-teman. Selain dari yang Bali, ada juga untuk yang KTP Jawa. Harga kena berapa Mas? Murah Mas, 18 aja. 180.000 dari kepodang Jawa. Jamin jantan itu. Oh yang jantan ya. Atap merah, palanya hitam itu. Oke. Baik teman-teman,
Di sini juga menyediakan untuk jenis burung kaso-kaso yang besar, stok juga banyak pilihannya. Harga dari per ekornya dikasih promo, Mas nih. Promo aja 35. Biasanya 50.000 mulus, sekarang mulus 35 aja. Baik, teman-teman ya. Selengkapnya ada juga dari jenis burung rowo-rowo buat yang mini atau yang kecil ya. Kalau rowo-rowo mini kena berapa, Mas? Rowo-rowo mini 50.000, Mas. 50.000, teman-teman, dari rowo-rowo mininya. Oke, teman-teman, bergeser ke jenis burung tekukur. Ini tekukur stoknya juga lagi aman ya, Mas ya? Aman banget. Harganya kena berapa sih? 35 aja, mau yang ngalung, mau yang nggak ngalung, sama aja 35. Oke, teman-teman, dari jenis burung tekukur ya. Selain dari tekukur, di atasnya ada jenis burung perkutut. Ini perkutut dari Tuban, Mas. Harganya, Mas? Harganya biasa murah aja, 15.000. 15.000-an, guys, teman-teman ya, dari tekukurnya. Itu kan tadi belum. Stok dari jenis burung kutilang juga tersedia ya. Kalau harga per ekornya kena berapa? 15.000 aja mulai. 15.000, teman-teman, untuk jenis burung kutilangnya ya. Untuk saudara satu kebunnya juga tersedia dari truk-truk ya. Ini truk-truk yang KTP mana? KTP dari Madura asli, Mas. Oh, Madura. Ini barengan sama Cipo tadi. Oh, begitu. Harganya per ekor berapa, Mas? Ini 30.000. Baik, teman-teman. Kalau yang KTP murahnya ya, ini yang Sumatera. Oh, ada juga yang Sumatera. Nah. Oke, kena berapa, Mas? Mulus 20.000. Mulusnya 20.000. Nah, kalau yang bondolnya ini 17.000. 17.000. Nah, ini untuk yang bondol ya. KTP tapi Sumatera ya, Mas, Sumatera ya. Silakan, teman-teman. Jadi burung truk-trukannya. Jadi di sini juga selain SR menerima untuk paya bakulan, partai, grosir gitu. Soalnya ya, Mas ya. Terbuka lah, mau tinggal seluruhan, mau minta yang buat dagang apa buat pelihara sendiri. Buat pelihara ya, sendiri begitu ya. Oke, nanti pokoknya yang mau bakul, partai, halo-halo saja ya, Mas ya. Ada juga dari jenis burung kutilang sutra ya, Mas ya? Iya, Pak. Ini kalau untuk harga per ekornya kena berapa sih, Mas? Yang sutra 75. 75.000, teman-teman ya. Baik, Mas Roni, alhamdulillah ya, untuk hari ini kita sudah pantau buat stok yang tersedia, Mas ya. Iya. Semoga informasi ini bermanfaat buat para teman kicauman ini, penghobi dari jenis burung kecilnya atau sejenis burung lainnya ya, Mas ya. Pokoknya kalau mau lebaran nggak dapat daging, ke pasar burung aja. Nah, mau lihat burung yang bermacam-macam tuh aja. Ada semua. Okay. Yang mabuk daging nggak usah kemana-mana, ke pasar burung aja. Merapat ke kios Mas Roni. Pikirannya tentram kalau lihat ada burung di pasar burung gitu. Oke, siap. Semoga kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman kicauman ya, Mas ya. Amin. Harga amin yang terjangkau, kualitasnya mantul, dan pastinya amanah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok yang sudah kita pantulkan di kiosnya Mas Sukron atau sering disapa dengan Mas Roni ya. Ini stok hari ini kita sudah pantulkan, silakan tinggal langsung merapat dan dipantau. Pemesanan tinggal lanjut di halo-halo saja, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.